Pemirsa, satuan patroli Lantamal 1 berhasil menyelamatkan 4 orang ABK di tengah lautan saat kapal yang mereka tumpangi mengalami kebocoran. 4 ABK berhasil dievakuasi setelah sempat terapung selama beberapa jam. Dalam video amatir terlihat 4 anak buah kapal ini terapung setelah kapal motor Aina Jaya GT6 yang ditumpanginya untuk membawa buah sawit mengalami kebocoran di alur pelayaran Boy 9, perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal patroli milik TNI Angkatan Laut langsung melakukan patroli dan pencarian titik koordinat untuk menyelamatkan 4 anak buah kapal. Sampai di lokasi, Satuan Patroli Lantamal 1 langsung mengevakuasi 4 ABK dan menyelamatkan kapal kayu yang sempat tenggelam di bagian buritan kapal kayu tersebut. Kebocoran kapal ini diduga akibat kapal motor tersebut kandas setelah menabrak beting atau kandas di alur perairan kapal di Belawan. Aparat TNI AL kini telah menarik kapal motor Aina menuju ke tepi alur pelayaran agar tidak mengganggu alur pelayaran keluar masuk kapal di perairan Belawan di sekitar Boy 9 dan membawa keempat anak buah kapal ke dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.